Halo guys, kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk ikut saya dalam petualangan jetski yang seru. Oke, ini petualangan jetski Adventure at Sea atau Wave Runner Tour di Florida, tepatnya di Panama City Beach. Oke, tujuan kita hari ini kita akan menuju ke Shell Island yang konon katanya hanya bisa ditempuh dengan bot atau dengan jet ski, guys. Setelah kita selesai memakai pelampung, kini saatnya buat kita untuk turun ke bawah dan memilih dari salah satu jet ski yang sudah disiapkan. Untuk hari ini saya memilih jet ski dengan nomor 38. Sekarang saatnya kita memasukkan barang-barang kita ke dalam ruang kompartemen jetski. Untuk sendal dan sepatu, kita bisa meletakkannya di bagian depan. Dan untuk barang-barang elektronik atau dompet, kita bisa menaruhnya di bagian belakang di dry storage. Dengan kita buka jok bagian belakang, lalu buka dry storage-nya, lalu kita bisa memasukkan barang-barang elektronik kita. Setelah kita memasukkan barang-barang kita ke dalam bagasi jet ski, saat ini waktunya kita di briefing, guys, mengenai tentang peraturan pelayaran kita ini. Dan juga kita diberitahu tanda-tanda isyarat agar nantinya mereka dapat mudah memberikan suatu petunjuk atau arahan kepada drivers jet ski ini. Untuk lama perjalanan tur kita ini, overall dari berangkat sampai berakhir tur ini perkiraan sekitar 2 jam. Untuk kita selaku turis, dokumen yang kita butuhkan untuk join tur ini adalah paspor kita yang pastinya dan driver license. Driver license-nya Indonesia pun juga boleh, guys. Sekarang sudah saatnya kita memulai petualangan ini, guys. Di dalam area pelabuhan, kita hanya boleh menggunakan idle speed saja, guys. Jadi kita nggak boleh akan throttle ya. Beberapa saat lagi, kita akan coba menggeber jet ski ini sampai kecepatan puncaknya di 55 miles per hour atau setara dengan 90 km per jam. Oke, tonton videonya sampai habis ya, guys. Thank you.
Setelah perjalanan kurang lebih 1 jaman, setelah puas kita bermain-main ombak guys, kita akhirnya tiba juga di Shell Island atau Pulau Kerang. Saat ini kita sedang memarkirkan jet skinya ya, langsung disandarkan saja di pasir. Oke, Shell Island ini konon katanya pasirnya berwarna sangat putih sekali, seperti seputih awan sampai mata kita bakalan silau kalau melihat langsung ke arah pasirnya. Ada apa aja sih di pulau ini? Ayo guys, mari kita lanjutkan petualangan kita. Setelah kurang lebih berjalan kaki selama 5 menit dari parkiran jet ski, akhirnya saya sudah melihat hamparan pasir putih guys. Memang betul seperti yang guide-nya bilang, pasirnya benar-benar putih ini warnanya. Dan di sini ada papan informasi mengenai habitat burung-burung yang tinggal di pulau ini guys. Oke, mari kita lihat ya guys, kita berjalan ke arah pantai. Kita lihat hamparan pasir yang indah ini guys. Oke, untuk biaya, berapa sih biayanya kalau mau join tour ini? Namanya Wave Runner Tour dengan provider Adventure at Sea. Itu biayanya waktu saya bayar tadi $121 sudah termasuk dengan tax ya guys, tapi belum termasuk tip. Oke, untuk kurs hari ini pada saat September 2021 ini perkiraan saya sekitar 1,8 jutaan yang menurut saya worth it dengan pengalaman yang saya dapat ini guys. Ada satu hal yang menurut saya kurang beruntung pada saat mengikuti tour hari ini guys. Kenapa? Karena biasanya yang ikut tour Wave Runner ini dapat lihat lumba-lumba berenang secara langsung beriringan dengan jet ski. Tapi nggak apa-apa guys, masih banyak waktu lagi. Lain kali jika saya berkunjung lagi ke kota ini, pasti saya akan coba lagi dan pastinya dengan tujuan yang berbeda guys. Setelah puas berkeliling melihat Shell Island yang indah ini, sudah waktunya saya kembali ke parkiran jet ski. Di dekat parkiran jet ski ini guys, banyak sekali makhluk kecil laut, yaitu ikan-ikan kecil, ada juga keong yang seperti waktu dulu saya kecil dijual di depan sekolah. Dan juga saya juga melihat barisan kepiting kecil yang lucu sekali ini guys. Oke, waktunya perjalanan kita ini gak terasa sudah hampir 2 jam, yang rencana jadwal awalnya 2 jam. Saya kembali ke pelabuhan itu sekitar 2 jam setengah dari awal saya keberangkatan guys. Oke, sampai di sini dulu guys video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share ya guys. Kita berjumpa lagi dalam petualangan saya yang berikutnya. Terima kasih guys.